Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kembali lagi di channel gue di 21 Motovlog. Oke, sesuai judul di atas, gue mau buka sesuatu barang, yaitu ya beberapa aksesoris part yang aftermarket dari si Suzuki GSX R150 yang gue punya ini. Apa dia barangnya? Oke, kita buka aja. Ini dia barangnya. Barangnya ya lumayan besar. Dan ini gue pesan dari Ali Nur Yasin dari Cilacap ya. Mari kita buka saja. Oke, seperti biasa, ini cutter spesial buat unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Gue sih dah ini ya, udah gak sabar lagi pengen pasang nih barang di motor gue. Dan ya, pengirimannya lumayan lama ya, hampir seminggu. Soalnya biasalah kalau hari-hari besar kan jasa-jasa pengiriman itu pada ini, pada padat semua. Ya, yang penting barangnya nyampe dengan selamat lah. Gak ada rusak ataupun bagaimana. Oke, buat Bang Ali Nur Yasin, thank you banget ya, barang ini udah nyampe. Dan kalau lo mau pesen juga nih barang, ntar deh gue tulis di kolom deskripsi. Mungkin bagi yang minat ya silahkan hubungin si Bang Ali. Yang produksi banyak ya, tapi kenapa gue ini naksir sama produk Bang Ali aja gitu. Berat cuy. Apa ya, kira ini langsung dipasangin, ternyata ya kita masang sendiri, ngerakit sendiri. Oke, kita dapat beberapa barang di dalam kardus ini. Ntar gue jelasin satu persatu ya barangnya. Oke, kita dapat barang yang pertama. Ini apa ya? Oh, ini alis-alis lampunya ya. Ini seperti ini doang. Alisnya kayak gini. Kata Bang Ali sih ini udah waterproof ya, udah tahan air. Jadi kita nggak usah takut lagi kalau kena hujan, kena basah, jadi dia aman. Ini barang yang pertama. Terus ini barang yang kedua yang kita dapat. Langsung aja kita buka. Ya, kalau bagi kalian yang penasaran sama harga barang ini, silahkan hubungi Bang Ali. Kalian hubungin aja dia, mungkin bisa nego-nego tipis lah. Oke, ini barang yang kedua kita dapat. Ini adalah dua bohlam lampu.
beserta apa ini baut-bautnya dan kabel-kabelnya. Mungkinlah nanti gue rakit lagi. Kata Bang Ali sih ini terang ya, terang banget. Tapi nggak perlu dicoba juga kan? Ini tinggal kita tinggal pasang di sini, dalam sini. Mungkin seperti ini atau seperti ini. Kita lihat aja nantilah pokoknya pemasangannya. Oke, next. Terus ini barang yang ketiga. Ya. Udah kelihatan sih bentuknya. Gue pesan satu barang lagi di toko online tapi belum nyampe-nyampe, mungkin ya beberapa hari lagi mungkin dia nyampe. Ya itu tadi kendala pengiriman kalau hari-hari besar ya, kita harus lebih sabar nungguinnya. Nah ini dia coy, barang ketiga kita dapat dari Bang Ali. Ini adalah topeng kedok depan si GSX ya. Nah, kita pasangnya kayak gini nanti di depan sini, depan situ, dan mungkin malam ini juga gue coba pasang ya. Katanya sih banyak banget yang dibongkar, box kiri kanan itu harus dibongkar, yang terutama depan lampu depan si GSX yang ori ini kita lepas. Banyak banget coy yang dilepas. Ya box kiri kanan dilepas, headlamp dilepas, jaspion dilepas, windshield dilepas, pokoknya banyak banget yang dilepas. Dan mungkin videonya bakalan di next video aja ya, gak gue gabung sama edisi unboxing, gak gue gabung sama edisi unboxing ini. Terus ada, sorry, ada satu barang lagi yang ketinggalan. Ini dia barangnya, ini adalah saklar. Ini gue langsung titip sama Bang Ali, minta dibeliin langsung di daerah sana supaya gue di sini nggak repot-repot buat nyari lagi gitu. Soalnya di sini ya lo tau lah susah nyari spare part yang kayak gini-gini itu susah. Oke coy, itu dia barangnya. Oke coy, ini dia barangnya yang udah gue beli sama Bang Ali. Yang pertama ada saklar lampu, terus ada kedok depan si GSX, terus ada si apa ini namanya ya, perumahan lampu lah gitu ya, sama alis lampunya ini nyalanya nanti. Terus ada dua buah lampu, apa ini, lampu sorot ya, lampu tembak. Ya gitulah, nanti edisi pemasangannya di next video ya. Gue janji gue bakalan bikin proses pemasangannya di GSX R150 ini, kesulitannya itu seperti apa. Dan mungkin ini juga baru pertama kali ya gue masang si kedok depan ini, melepasnya nanti gimana itu bakalan repot kayaknya. Dan yang bikin repot itu masalah kabel-kabel gini, nyambung di sana sini, cowok sana sini kan. Aduh, ya udahlah, sekian aja ya vlog gue kali ini. Saksikan terus video gue di 21 Motovlog edisi pemasangan barang-barang ini di GSX 150.
Jangan lupa like dan subscribe channel gue, oke guys. Gue 21 Motovlog, see you. Peace.